Bang Sumo ini mau kemana ini? Tar. Wah, belum ini. Ini diatasin dulu. Nah, dah. Jalan sekarang. Ini loh handremnya ini loh. Dah. Nanti kalau parkir di oke ke bawah. Awas. Biasa bawa cooler ini, bawa elektrik ini. Awas. Ayo. Ayo. La. Lalu berhenti kok gimana? Iya. Iya. Jadi tidak selamanya ya, maksudnya tidak apa ya istilahnya ya. Walaupun pinter bawa bis, belum tentu bisa bawa motor lincah loh. Iya toh bang? Tapi nggak pandai dia bawa mobil kecil itu. Iya toh. Kalau bis malah bisa ya. Kaku ya. Di ujung sana ya, Batu Mukti Putra. Sudah bersiap kelas super eksekutif menuju Pekanbaru. Jambi itu ya, Jambi. Mau kemana? Mau pulang. Kembali ke laundry. Lah kok enggak disemprot-semprot dulu sini ini? Halo, enggak bawa apa pun enggak. Hati-hati ya, Lek. Oke. Woi, kok gua laptop terus iki gua ngopo toh? Arep ngirim paket ini bakal gua. Iki laptop apa iki? Paket. Hah? Paket. Bukan laptop toh iki? Tak kira setiap hari bawa laptop aku. Coba Pak mana? Oh, kirain laptop ya. Oh. Tak kira akan ini dagar buka jam berapa ini? Pikir saya laptop ya. Nah, kalau laptop nanti laptopnya langsung rusak itu mas. Nah, ini ya bukan. Kenapa laptop itu ada tombol kecil di pojok kiri kanan itu ada tulisan enter. Ayo, enter itu apa masalahnya ya? Ada nggak tulisan enter itu? Ada. Apa tulisannya? Enter. Nah, itu kenapa? Berarti artinya untuk apa itu? Artinya apa itu enter itu? Enter. Enter. Ya, itu apa gunanya? Artinya apa? Enter itu artinya apa? Ah, udah dijawab sama abangnya. Apa itu? Enter oke ya. Kan nggak pernah itu. Di kau nggak pernah. Nggak tahu bahasa Inggris. Iya. Enter. Ember itu lah. Itu air. Jadi gini, ini biar tahu Bang Sumo. Kenapa di pojok kanan itu ada enter? Kenapa harus enter? Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Sek. Sambung lewat, sambung. Kamu enggak boleh ngomong gitu. Nanti oh iya. Pak Kuat datang. Pak Kuat loket. Oh. Jadi gini. Itu kenapa? Pabrik itu semuanya nulisnya enter. Masalahnya kalau nanti di Indonesia kalau tulisannya entar itu lama. Ya. Kalau enter kan cepat. Kalau entar jadi lama. Bedanya sama A, Bang. Enter sama entar ya. Kalau enter kan coba. Iya. Kalau entar itu lama gitu. Wes kono mulai. Wow, anu blas. Dijak gawe konten ora paham. Bang, jalan-jalan ke tempat Mas Agung yuk, parangku semua. Tempatnya blorong. Hah? Emang udah mau berangkat. Udah siap nanti. Oh, udah mau siap toh? Iya. Berangkat kapan tuh?
duduknya kursinya bol pulang. Kira-kira kursinya mau bawa pulang ke Medan. Kasih Mas Agung. Hati-hati ya, Lek. Kenapa itu enter kan? Maksudnya kalau entar itu jadi lama, kalau enter kan cepet. Ini berapa lama lagi kira-kira Bang Rio? Gila, paling lama 3 hari lah, 2 hari lagi lah. 2 hari, 3 hari, 4, 5 hari lah. Lama sih. Wah, ini. Kalau 3 hari itu berarti hari apa sih? Ini hari apa ini? Hari apa ini? Hari sudah lupa. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari ini apa? Sabtu, Minggu. Hari anu aja lah nanti lah. Hari Senin aja. Berangkat dari sini ya, dari sini sama bilang Senin. Senin dari sini? Ya udah Senin aja ya. Jadi persiapan biar semuanya siap dulu. Karena apa? Ini ada yang ngirim lampu ini. Nanti takutnya kalau 3 hari belum nyampe kan repot. Lampu kolong. Ya biar tambah banyak lagi. Nanti tambah baterai lagi, baterainya 6. Udah bagus pikirannya. Gitu. Udah bagus. Lantaran 6 itu. Takut-takut di kontaknya enggak kelas jam. Iya ya. Enggak. Kan udah di starter. Tadi malam. Iya. Sekarang bisa juga. Enggak, maksud saya nunggu lampu dulu, ada kiriman lampu ini, lampu kolong. Banyak. Bukan, enggak tahu. Pokoknya dua, jumlahnya 20 biji. Iya. Dari Jakarta. Ya, makanya jangan, nanti takutnya barang belum nyampe, bis sudah berangkat mau pasang kolong motor Pak Ketua. Enggak cocok lah 24 volt. Jadi nunggu aja gitu loh Bang Rio maksud aku ya. Jadi biar itu datang dulu. Paling kan AC misalkan hari Rabu, Kamis, Jumat beres. Sabtu mungkin kan udah datang gitu paket. Nanti Minggu running tes jalan. Terus Senin bawa ke Purwokerto. Purwokerto paling nginap satu malam ya. Kalau langsung ada tiketnya, langsung berangkat ke Medan. Ada juga tiket. Iya ya. Berapa orang itu mundur? Iya ya, repot juga ya. Tapi kan cuma paket, nggak bawa sewa. Hah? Ada yang mau naik sewanya naikkan lah. Gitu ya. Biar ada apa aja. Tapi kan nanti tentunya Bang Sumo pasti punya apa? Punya channel lah. Orang dia di lintasan juga banyak apa channelnya kan? Lagi mau tsunami. Sampai Pekanbaru aja balik lagi ke Jawa. Itu tuang lewat Pekanbaru. Perasaan kampung ya. Kemudian apanya lah? Akhirnya kan. Kenapa harus lewat kampung? Kalau misalnya banyakkan dari kampung mau tuan. Kalau gitu malah dibuka aja, kalau pengen lewat kampung naik ini langsung gitu aja. Ya semoga-moga wae gendang beres lah. Yang penting semoga lampu itu nanti cepat. Semoga kan dikirim hari ini. Semoga besok nyampe. Iya toh. Semoga aja gitu biar cepat semuanya. Kelar. Udah satu berapa? 2 minggu, 3 minggu di sini? Enggak abang loh maksud aku. Iya lewat. Lewat apa? Udah 3 trip. Apa itu? 21. Iya, Bo. Nanti 1 bulan lewat. Tapi kalau Jogja gimana suasananya? Bukan pulu, maksudnya suasana iya, anu gitu loh. Dari Semarang
panas ya. Oke lah Bang Rio, sambil nunggu Bang Sumo. Ini Bang Sumo di bel sampai mana belum, nanti kalau keliru jalan atau gimana? Doa terbaik ya, tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari Kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.